Saudara Satuan Tugas COVID-19 Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Gorontalo membagikan ratusan paket sembako kepada pengunjung pasar. Namun sembako yang dibagikan ini hanya diberikan kepada pengunjung pasar yang menaati protokol kesehatan seperti memakai masker. Sebagai upaya dalam menekan penyebaran COVID-19, Satuan Tugas COVID-19 di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo menggelar operasi protokol kesehatan di Pasar Popayato. Namun dalam operasi, Satuan Tugas tak hanya menegakkan disiplin protokol kesehatan kepada pengunjung pasar, namun sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah menaati protokol kesehatan, Satuan Tugas COVID-19 membagikan ratusan paket sembako. Sementara pengunjung pasar yang tidak menaati protokol kesehatan diberikan sosialisasi dan dibagikan masker oleh Satgas. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19. Pasalnya wilayah Kabupaten Pohuwato masuk dalam level 3 penyebaran COVID-19. Bersama pemerintah kecamatan, TNI dalam hal ini Koramil Popayato dan pihak puskesmas, melakukan pembagian sembako bagi yang taat menggunakan prokes masker untuk sebagai reward, dan yang untuk tidak sempat membawa masker itu kami memberikan masker secara gratis. Kapolsek berharap melalui kegiatan ini masyarakat bisa meningkatkan protokol kesehatan di setiap beraktivitas di luar rumah agar penyebaran COVID-19 di Gorontalo dapat ditekan. Muhammad Kaida, Kompas TV, Gorontalo.